Jika kita bicara tentang Cirahong, sebagian besar orang tertuju kepada jembatan Cirahong. Tetapi ada yang jarang diketahui orang, yaitu halte Cirahong. Menuju jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong kurang lebih masih 100 meter lagi. Sekarang saya sedang berada di bekas halte Cirahong. Lokasinya di Jalan Raya Cirahong, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Ini adalah rel kereta api yang menuju ke arah timur atau menuju ke arah stasiun Ciamis, Banjar, dan menuju ke Jawa Tengah. Sedangkan ini menuju ke arah Bandung. Nah, dari sini jembatan Cirahong kurang lebih masih 100 meter lagi atau 200 meter. Memang jarang sekali terdengar informasi mengenai jembatan Cirahong. Kapan dibuka dan kapan mulai ditutup? Kini bekas halte Cirahong berubah fungsi menjadi sebuah tempat tongkrongan yang sangat menarik. Halte Cirahong terletak di antara stasiun Ciamis dan stasiun Manonjaya. Di samping kita menikmati kereta api yang sedang melintas dan melihat sejarah perkereta apian, kita juga bisa melihat jembatan Cirahong yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari sini. Atau juga kita bisa mampir ke wisata Lebuci, Lembah Bukit Cirahong. Nah, dari situ kita bisa melihat jembatan Cirahong dari di sini kita bisa melihat kereta api yang melintas dari arah barat ataupun dari arah timur di bekas halte Cirahong.